Halo, assalamualaikum. Hai guys, kali ini saya berada di pasar malam ya guys. Kami mau cari makan buat persiapan makan malam guys. Dan ini posisi ada di pasar malam Kaohsiung ya guys, tepatnya di R10. Enaknya makan apa ya guys? Di sini tuh adanya tuh banyak seafoodnya guys. Jadi kami mau lihat-lihat dulu, ntar kalau ada yang cocok baru kita beli deh. Zaman awak dhewe mlaku e gawene tekan kene. Dhewe perjanjian pernah janjian karo iki ya. Arep tuku kasayan. Ringan ya. Kok kayak wajan aku toko ini. Ah, ipa itu ya, Ma. Cukup se-ipa ya. Atau kamu sempit tuh ya. Nah, itu. Woyah ipa itu. Hai guys,
akhirnya kami menemukan makanan kesukaan kami, guys. Ini masih dibilang makanan seafood ya, soalnya itu kan tiram. Ini namanya makanan wajian, guys. Kita lihat step demi step ya, guys, gimana cara pembuatannya. Pertama tuh masukin apa tadi, itu tepung hanji ya, guys, atau bisa dibilang kalau orang sini tuh hanji fen. Terus kasih telur, terus apa lagi coba nanti, coba lihat ya, guys, ya. Banyak juga ternyata pembelinya ya, guys. Ini makanan banyak yang suka loh. Ini kan Taiwan cuaca baru mau dingin ya, kalau di Kaohsiung masih belum dingin banget sih, jadi cocok banget ini makan hangat-hangat. Di balik itu tiram ya, kalau di Indonesia namanya tiram, kalau di sini namanya di balik, guys, itu tepungnya sama telurnya tadi ya. Kayak gitu ya, kalau diambil mirip bikin martabak ya, guys, tapi enggak lah, martabak kan pakai diceplok-ceplok gitu ya cara bikinnya. Terus dikasih sayur, guys, jangan lupa dikasih sayur. Coba selanjutnya diapain lagi. Ini satu porsinya 60 NT, guys. Bagi yang suka kuliner Taiwan bisa jalan-jalan ke pasar malam, dimana aja ada lah pokoknya, pasar malam Taiwan makanan kayak gini ada. Ini 60 NT, guys, kalau di Kaohsiung ya, bahkan Kaohsiung ini di daerah Formosa di R10 itu. Kalau mau ada yang mau kesini pasar malam ini, kalau naik JIN exit nomor 11 ya, langsung ke kiri jalan. Dulunya juga sering kesini, guys, tapi habis corona baru kali ini aku kesini. Jadi karena mau menikmati kuliner malam, beli wajian. Oke, guys, terus tonton video saya ya, guys. Jangan lupa subscribe-nya, ditunggu, guys, like, komen. Oke, guys, terima kasih. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, guys, ya. Oke, terima kasih, guys, selamat menonton. Halo, Pak E. Pak E kekesel. Yuk, pulang. Ayo, Mbak, pulang. Dari mana? Aduh, kesel. Pulang, guys. Udah malam, guys.